Karena saya sudah siap, sudah mempunyai QR code yang ingin saya masukkan, tinggal tekan pojok kanan atas icon plus, kemudian from sharing. Pagi Sobat Josi, kali ini saya dapat pertanyaan dari salah satu subscriber mengenai CCTV ICC. Dia bertanya bagaimana cara menambahkan dua kamera CCTV ke aplikasi ICC. Nah, ini nanti saya akan memberikan tutorialnya, mungkin lebih dari dua kamera CCTV ke dalam aplikasi ICC. Oke, mari kita simak tutorial yang saya berikan berikut ini. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi ICC. Nih, dia. Kita tunggu sebentar, nanti akan tampil seperti ini. Untuk tampilan seperti ini, kita bisa ubah di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini tampilan thumbnail-nya lebih besar, lebih detail. Namun secara rinci saya lebih suka yang kecil ini aja. Di sini total ada 3 kamera dan beda lokasi. Nanti saya akan menambahkan satu kamera lagi untuk contoh cara penambahannya ke aplikasi ini. Jadi aplikasi ICC ini bisa menampung banyak kamera dengan catatan kita mengetahui QR kodenya atau serial numbernya. Bagaimana kita mendapatkannya? Untuk mendapatkannya, kita cuma perlu ini dia. Tekan saja ini salah satu misal di bagian sini. Di bagian sini kalian biar lebih jelas, kita ulang dari awal. Untuk mendapatkan QR code, tekan CCTV, kemudian ada di pojok atas kanan ada icon gear, tekan, geser paling bawah bot nih dia. Di sini ini ada QR-nya. Kemudian di bawah QR ada serial number. Kita tinggal download aja QR ini dan atau pilih salah satu, yaitu copy paste serial number ini. Oke, langsung kita ke cara menambahkannya. Karena saya sudah siap, sudah mempunyai QR code yang ingin saya masukkan, tinggal tekan pojok kanan atas icon plus, kemudian from sharing, kemudian tekan pojok kanan atas ada album, gambar album itu, foto itu, tekan, pilih QR code yang sudah kita screenshot tadi. Ini dia ada, kita screenshot, set, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ketambahan satu device lagi. Oke, sudah ketambahan satu device lagi. Oke, jadi total semua kamera ini sudah
bertambah 1 dari 3 menjadi 4. Untuk menambahkan kamera berikutnya, caranya sama persis. Tinggal kalian ulangi saja, kalian ulangi seperti itu. Dengan catatan aplikasi yang dibutuhkan untuk kamera sama. Oke, cukup sekian tutorial cara menambahkan kamera CCTV ke aplikasi iCC.